بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد نعم الله وافضاله اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للشواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع بيته الطيبين الطاهرين أزواجه ومهاد المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا أروع شهداء بدر وشهداء أحد وشهداء حر وشهداء شبيكة إلى أرواح أهل معنا وأهل الباقي وأهل زنبل وإلى جميع أولياء الله من مشار غير الأرض لمغاربها بالخصوص إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد شيخنا عبد القادر <سؤال> الجيلاني <سؤال> رضي الله <سؤال> عنه اللهم انفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره وما الى روح صاحب الكتاب بلغ الامام ابن حجر العسقلاني ان الله يتوسع بهم المغفره هديه لهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrah al-mustaqim Ana na'udzu billahi min syarril wa Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid amin Abd ibn Abbas dan dari sahabat Abdullah bin Abbas Rodia mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah. Anhuma dari keduanya. Anan Nabi ya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kala bersabda siapa Nabi. Laisa tidak ada Alal mu'ataki atas orang yang beriatika Alal fi atas orang yang beri'atikah, Apa kewajiban puasa Apa siamun kewajiban puasa? Illa ayyaja'ala kecuali hendaknya menjadikan siapa mu'takif? Illa ayyaja'alahu kecuali hendaknya menjadikan si Siap menjadikan siapa mu'atakif akan siap ala nafsihi atas dirinya mu'atakif. Ala nafsihi atas dirinya mu'atakif. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ad-Darqutni yu Imam Darqutni Wal Hakim dan Imam Hakim war dan bermula yang rajih itu waqfuhu mauqufnya hadis itu waqfu mauqufnya hadis aidan juga Wa ini Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar Radhiya mudah-mudahan meridai siapa Allah Allah dari keduanya. Hmm nari jalan sesungguhnya banyak orang laki-laki an nari jalan sesungguhnya banyak orang laki-laki Min ashabin Nabi dari para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Min ashabin nabi dari para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Uru diperlihatkan siapa Rijal. Uru diperlihatkan siapa Rijal Lailatul Qadri akan malam Lailatul Qadar. Filmanami di dalam mimpi. Jadi beberapa sahabat Rasulullah SAW diberikan oleh Allah rezeki bermimpi bisa melihat Rasulullah SAW. Bisa melihat Lailatul Qadar. Fisab'il awakhiri di dalam tujuh hari terakhir. Fisab'il awakhiri di dalam tujuh hari terakhir. Fakala maka bersabda siapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aro melihat siapa aku, ya aku makan mimpi kalian. toat. Sungguh Katawa uh, taat sungguh telah mengenai kebenaran. Katawa taat sungguh telah mengenai kebenaran filsabillah awakhiri di dalam tujuh hari terakhir. Faman kana faman mermaka bermula siapa itu karena ada siapa man. paman maka bermula siapa itu karena ada siapa man. Itu mutahari ha -mutaharin. Orang yang mencari. Pihak dengan Lailatul Qadar. Faliyataharroha maka hendaknya mencari siapa man akan Lailatul Qadar. Faliyataharroha maka hendaknya mencari siapa man akan Lailatul Qadar fi di dalam tujuh hari terakhir. Fi sab'il di dalam tujuh hari terakhir. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tikaf itu ibadah yang memang bisa dijalankan kapan-kapan kapan saja. Tidak harus dalam keadaan berpuasa. Artinya bahwa iktikaf itu bisa dijalankan di luar bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan lebih afdal karena banyaknya nas-nas yang ada tentang iktikafnya Rasulullah SAW tentang puasa bulan Ramadan di 10 hari terakhir beriktikaf di masjid. Akan tetapi adanya hadis ini laisa 'alal -mu fi siyamun illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi. Ini adalah merupakan dasar yang kuat bahwa orang yang tidak dalam keadaan berpuasa itu boleh atau Eh, sah dalam menjalankan iktikaf. Apabila dia mau berpuasa ya lebih afdal. Karena pahalanya orang yang berpuasa akan berlipat-lipat. Makanya setiap kita masuk masjid dianjurkan iktikaf sepanjang kita berada di dalam masjid. Maka itu juga sah iktikafnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai keutamaan bulan Ramadan. Yang di dalamnya ada satu malam yang istimewa yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkan Al-Qur'an Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ada yang bertanya, di satu sisi keterangan menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di sisi yang lain ada yang menyebutkan asbabun nuzul bahwa ayat ini turun ketika baginda Nabi sedang Haji, ayat ini turun ketika bulan Sya'ban, ayat ini turun ketika bulan Syawal, ayat ini turun ketika bulan Muharram dan lain sebagainya. Bagaimana mengenai inanzalnaahu filailatil yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar? Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an itu turun dua kali. Turun dengan meng Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang cerita turunnya Al-Qur'an dengan dua kalimat yang berbeda. Satu menggunakan kalimat angzala seperti dalam ayat ini inna angzalnahu fi lailatul qadar ada lagi yang dengan menggunakan lafaz nazala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul dua-duanya ada di dalam Al-Qur'an Apa bedanya nazala dengan angzala? Angzala itu adalah proses turunnya ayat Al-Qur'an sekaligus dari Allah kepada baginda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam itu namanya menggunakan kalimat angzala dan itu sekaligus 30 juz dari Allah langsung kepada baginda nabi itu terjadi pada bulan Ramadan makanya inna angzalnahu fi lailatul dan Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an. Yang kedua menggunakan lafaz nazala, Al-Qur'an turun sesuai dengan kebutuhan secara bertahap. Sehingga bukan merupakan sesuatu yang e, bertentangan. Ada ayat yang turun pada bulan ini tapi ada ayat yang menerangkan turunnya pada bulan Ramadan, tidak ada yang bertentangan karena memang proses turunnya Al-Qur'an itu ada yang secara bertahap dan ada yang sekaligus. Karenanya maka keistimewaan Ramadan Lailatul Qadar itu adalah diturunnya diturunkannya Al-Qur'an. Di mana keberadaan Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Lailatul Qadar itu menurut baginda Rasulullah SAW akan banyak kemungkinan benarnya keberadaan Lailatul Qadar itu jika kita mencoba untuk mencarinya pada 10 hari, pada tujuh hari akhir bulan Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa pada 10 hari terakhir seperti dalam hadisnya Abdullah bin Umar il tamisuha fil ashril awakhir maka carilah lailatul qadar itu pada 10 malam terakhir Jadi oh. Ada sahabat-sahabat itu melaporkan kepada Rasulullah SAW dan ditanggapi mengenai kebenarannya oleh Baginda Nabi SAW. Apa keistimewaan Lailatul Qadar itu bagi orang yang menemukannya dan beribadah di dalamnya, dia akan mendapatkan keutamaan khairun min al-fishar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum khairum min al-Fishar. Seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun. Kalau seseorang setiap tahun berusaha dengan keras kemudian mendapatkan Lailatul Qadar berarti dia sama dengan orang yang beribadah 830 tahun. Sama dengan umurnya para nabi-nabi terdahulu yang kemudian semua waktunya digunakan untuk beribadah. Itulah keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan Lailatul Qadar meskipun umurnya tidak sama panjangnya dengan umur orang-orang masa dahulu akan tetapi jika mampu untuk memelihara Lailatul Qadar dalam setiap tahunnya maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sama beribadah pada masa dahulu dengan umur yang panjang seperti umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun, umur umatnya Nabi Musa ada yang sampai 700 800 tahun. Kalau mereka kalau kita tidak dapat Lailatul Qadar maka tidak akan mendapat tidak akan mampu menyusul kesolehan amal mereka. Tapi karena mendapatkan Lailatul Qadar itulah yang harus disyukuri sehingga bagaimana kita berusaha selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya bisa dipertemukan dengan malam yang istimewa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ليس على المعتك في صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدار القطني والحاكم والراجح وقفه أيضا وعن ابن أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم. قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحربها متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر. Muttafaqun alaih. Ikrau jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehatan fit taqwa. Wa tulal في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبانا وبلغنا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه أن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجتنا إليه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء مع السلامة والله الموافق إلى قام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.